Dalam bahagia dana, selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad IV untuk menyaksikan perlawanan pertama pusingan 16 membabitkan pertemuan di antara Kelantan dan juga juara bertahan Johor Darul Takzim dalam langkah awal mereka untuk mencari tempat bagi meneruskan serangan untuk Kelantan. Satu rematannya baik dan jaringannya baik dapat dihasilkan menerusi Khalif Naskam. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para penyokong Kelantan yang dipanas kesetiaan mereka oleh pemain-pemain menerusi ledakan Khalif Naskam untuk jaringan pertama pasukan tuan rumah. Kalau sudah tadi awak melakukan berkenaan pasal penyokong-penyokong Kelantan